Oke, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips cara menggunakan fitur-fitur di Samsung yang mungkin sebagian orang belum mengetahui sebelumnya. Fitur ini memudahkan kalian untuk mengubah bahasa tulisan kalian ke bahasa asing. Caranya gampang sekali. Klik tanda titik tiga di sini lalu pilih terjemahkan. Setelah itu masukkan bahasa yang ingin diterjemahkan. Misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Maka ketika kita klik terjemah, maka otomatis teksnya akan berubah ke bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, kalian juga bisa merubahnya ke bahasa asing lainnya seperti bahasa Arab. Contohnya sebagai berikut ini. Halo, apa kabar? Maka diterjemahkan menjadi Kaifa haluk. Menu asisten ini memudahkan kalian untuk mengambil pintasan tindakan yang lebih mudah tanpa harus ribet, seperti mengambil screenshot. Caranya kalian pergi ke pengaturan, lalu pilih aksesibilitas, lalu kalian pilih disarankan untuk Anda, lalu pilih menu asisten. Di sini kalian klik menu asisten, tinggal kalian aktifkan, lalu kalian sesuaikan saja isi pintasan yang ingin kalian pilih dan settingan-settingan lainnya sesuai dengan kemauan kalian. Secara gampangnya, bilah navigasi ini merupakan tombol back, home, dan tombol pilihan, yang mana kalian di sini bisa mengaturnya sesuai dengan selera kalian. Caranya gampang, kalian pergi ke pengaturan, lalu di tampilan di sini ada bilah navigasi, lalu kalian pilih sesuai pilihan kalian dengan tombol atau dengan gestur usap, dan ada juga opsi lainnya, kalian bisa tarik dari bawah atau dari samping. Menurut saya, game launcher ini sangatlah berpengaruh dalam proses menjalankan game di smartphone Samsung. Karena game launcher ini ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa mengoptimalkan kelancaran bermain game. Seperti pemantauan, peninjauan, game booster, fitur screenshot langsung, dan kalian juga bisa merekam layar langsung melalui fitur ini tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Dan menariknya juga di game launcher ini ada mode prioritas. Mode ini memungkinkan prosesor kalian lebih diutamakan untuk bermain game. Selain itu ada beberapa plugin yang bisa kalian install seperti game booster ataupun indikator performa yang tentu akan sangat mendukung untuk kelancaran bermain game. Melalui plugin game booster, kalian bisa menyesuaikan performa sesuai dengan kemauan kalian. Bahkan kalian juga bisa mengaktifkan maksimum performa seperti yang kalian lihat di layar ini. Setelah kalian menggunakan plugins ini, namun ada tulisan masalah perizinan, kalian bisa mengatasinya melalui pengaturan aplikasi, lalu kalian pilih akses khusus. Di sini kalian pilih akses data penggunaan. Setelah itu kalian cari plugins yang telah kalian install dan kalian beri izin. Termasuk juga game launchernya harus kalian beri perizinan agar bisa berjalan lancar. Oke, sekarang kita coba dan di sini tidak ada kendala mengenai pluginsnya, berjalan lancar. Fitur tampilan sentuh ini sepertinya merupakan fitur kuno, tapi tidak ada salahnya saya membagikan. Kalian pergi ke pengaturan, lalu pilihan pengembang, kalian aktifkan. Setelah itu kalian kursor ke bawah, kalian cari tampilan ketukan, kalian aktifkan. Oke. Kalian pergi ke pengaturan, lalu tampilan. Di sini ada panel edge. Ingat, di sini hanya untuk Android 11 dengan One UI 3.1. Setelah kalian aktifkan, lalu kalian sesuaikan dengan selera kalian. Dan kalian bisa mengaktifkan beberapa panel, baik itu alat, musik,
atau kontak, ataupun pilihan cerdas. Yang tentu di sini ada beberapa fitur yang baru menurut saya dari Android sebelumnya. Contohnya seperti ini peralatan. Di sini ada center, tingkat permukaan untuk menyesuaikan bidang kita, dan ada juga fitur penggaris di sini. Jadi kita bisa menjadikan handphone kita sebagai penggaris. Dan ada pilihan cerdas di sini, kita bisa memungkinkan mengambil video pada bagian layar tertentu seperti ini dalam bentuk gambar bergerak atau GIF. Dan juga kalian bisa mengambil screenshot pada bagian lingkaran tertentu seperti ini. Dan yang paling menarik menurut saya adalah fitur pin layar yang memungkinkan kalian untuk tetap melihat bagian layar yang telah kalian beri pin seperti ini, dan kalian bebas membuka aplikasi lain. Fitur penyesuaian audio ini cocok sekali bagi kalian yang memiliki masalah mengenai pendengaran. Jadi kalian pergi ke setting, kalian pilih suara dan getar, kalian scroll ke bawah. Di sini ada kualitas suara dan efek, kalian pilih adaptasi suara dan kalian sesuaikan dengan umur kalian, atau kalian bisa membuat penyesuaiannya sendiri. Saya juga kurang tahu dengan namanya, tapi saya kira ini adalah layar split. Kalian bisa menggunakan fitur ini dengan membuka aplikasi lalu kalian minimize dan kalian tekan beberapa saat, nanti layarnya akan jadi split seperti ini. Screensaver ini hanya untuk tampilan ketika handphone kalian dalam keadaan mati atau dalam keadaan di charger, dan kalian bisa menyesuaikan gambarnya, entah itu gambar dari bawaan atau dari foto-foto kalian sendiri. Saya kira optimalisasi perangkat ini sangat berguna untuk kinerja smartphone kita. Kalian pergi ke perawatan perangkat dan baterai, lalu kalian pilih baterai, dan di sini ada batas penggunaan latar belakang. Kalian aktifkan, nanti ada aplikasi yang dinonaktifkan dan ditidur pulaskan, dan akan membatasi aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang, dan ini sangat mengawetkan daya baterai kalian. Selain itu, pada optimalisasi ini kalian juga bisa menghemat data dengan membatasi aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Jadi paket data kalian akan lebih hemat jika ada aplikasi-aplikasi online yang berjalan di latar belakang, maka akan dibatasi seperti ini. Dan saya kira mungkin hanya itu beberapa informasi dari saya mengenai fitur-fitur Samsung yang mungkin beberapa orang belum mengetahui. Dan jika kalian masih belum mengerti atau belum paham, bisa kalian beri komentar. Atau ada informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang saya sampaikan, kalian bisa komen juga. Dan saya ucapkan terima kasih.